Assalamualaikum, saya Najwa berada di lokasi kejadian melaporkan bahawa tahap banjir di kawasan rantau panjang Kelantan berada di tahap yang sangat bahaya dan kritikal. Dimohon untuk semua penduduk bersiap sedia, berpindah dan membawa semua barangan keperluan yang penting sahaja. Bagaimana pula dengan kawasan anda, wartawan Alia? Terima kasih wartawan Najwa. Saya wartawan Alia melaporkan bahawa kawasan di sini semuanya berada di bawah kawalan. Namun, rakyat juga dialu-alukan untuk menderma untuk membantu mangsa-mangsa banjir untuk meringankan beban mereka memandangkan bantuan sedang di dalam perjalanan. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Kami adalah kesedaran banjir. Ini untuk apa? Kami meningkatkan kesedaran terhadap mangsa-mangsa banjir yang baru di Kelantan. Oh, yang baru-baru itu apa tu? Ya, betul. Ya, itu saya nampak dalam berita. Ya. Ini baru contact number NGO. Okey. Terima kasih. Sama-sama, Puan. Terima kasih, Puan. Saya sebagai sekolah agama banjir, saya ingin menuntut derma untuk mangsa-mangsa banjir dari segi pakaian ataupun wang tunai. Saya sebagai sekolah agama banjir, kamu tengah menuntut derma untuk mangsa-mangsa banjir sekarang. Oh, okey. Okay. Boleh daripada sebuah ringgit ataupun QR pun boleh. Okey. Untuk derma apa ni? Untuk banjir. Oh, yang baru berlaku tu. Yang tu. Oh, kesiannya. Oh, QR pun ada. QR pun ada. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Nak pergi mana? Nak pergi hantar baju-baju ni dekat mangsa-mangsa banjir kat Kelantan ni. Siapa yang ada rumah? Oh, jiran-jiran. Oh, ya ke? Nak jual boleh? Boleh sangat. Tak enjoy? Kenapa tak ramai yang jual sekali lewat? Mungkin tak ramai yang nak jadi, mungkin ramai yang sibuk. Betul lah. Sekarang kan ramai ni banyak apa yang busy. Tinggalan lah. Nak jual tak? Nak lah. Mestilah nak. Jom. Boleh dah. Dulu. Pun. Sekarang tu ada melakukan kempen untuk banjir, masa-masa banjir. Dan sekarang ni kami dalam nak menyebarkan kesedaran, meningkatkan kesedaran dan juga menyebarkan apa ni, kalau ada puan nak memberi bantuan lah. Dekat sini kita boleh nampak sekarang ni yang current yang tengah berlaku sekarang tengah berlaku, kalau puan dia nak ambil gambar ke apa. Yalah, saya ambil gambar bahagian, bahagian yang ni nombor-nombor pada kebajikan yang puan boleh ni. Puan boleh sedekah lah kalau ada bantuan dari segi baju ke apa ke semua tu. Lepas tu bahagian ni pun puan boleh tengok lah macam ni sekarang ni semua. So puan boleh join Telegram ni untuk situasi semasa dan sebagainya. Jadinya boleh subscribe ke ni untuk bantu semua. Terima kasih. Hi guys, welcome back to my channel. So, as a someone who has a platform here, I just want to say that sekarang ni dah musim-musim banjir. So, I harap sangat semua orang alert dengan benda-benda banjir ni sebab sangat-sangat bahaya, you guys. So, a few tips for me, I just nak bagi tahu korang kena sediakan one backpack yang ada dokumen-dokumen penting, ada any kits, eh? So, kalau ada emergency ke apa, terus grab backpack tu and then terus pergi, okay? Pakai backpack tu. Okay, that's all for me, okay? Take care, okay? Bye! Kau dah tengok yang video yang
influencer ke TikTok tu? Belum. Kenapa tu? Cuba kau tengok yang video ni. Oh, tentang banjir tu? Oh, banjir dekat rantau panjang. Back to my channel. Kena buat persiapan lah. Betul, bahayalah sekarang. Kena ada kek, dah besar. Tak dokumen. Eh, bahaya, sangat bahaya. Bagus lah influencer ni. Puan, bagaimana dengan segala dokumen-dokumen? Adakah dapat diselamatkan? Semua dah habis kena hanyut dengan air. Awak habis semua, habis. Air deram, no? Allahu. So, macam mana? Adakah pihak keluarga yang tercedera ke ataupun macam mana? Kucing makcik hilang. Makcik tak jumpa kucing makcik ke mana? Allahu Akbar. Tapi makcik nak terima kasihlah pada pihak-pihak yang tolong kami. Kami dah tak ada makanan. Terima kasihlah sebab sedekah kat kami.